Selamat pagi guys, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey Channel. Pagi ini saya berada di dapur langit bersama sahabat saya yang rencananya kami akan kongko-kongko ngumpul di sini di vilanya teman kita sambil ngobrol-ngobrol. Hari ini kami dan Mas Hartoyo datang duluan berdua. Kita pakai motor, memang yang penuh perjuangan kita. Berapa kali nanya dan tanyakannya, ampun deh, luar biasa, sangat menarik. Tanyakannya sampai 45 derajat lebih lah ya. Cukup mengundang adrenalin untuk berpacu. Ya, kita lihat di depan saya ini, di belakang saya ini adalah kota Bandung. Ya, view kota Bandung yang dilihat dari ketinggian di sebelah dapur langit. Hari ini kami mencoba memviewkan kondisi suasana di daerah dapur langit, seperti apa view-nya, seperti apa suasana seperti ini. Memang dapur langit adalah salah satu destinasi wisata kuliner baru yang ada di Bandung Timur. Namun berhubung mungkin fasilitasnya masih pas, di sini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kalau roda 4 memang agak sulit berpapasan, dan untuk parkir juga kita agak susah. Sehingga disarankan untuk memakai roda 2 untuk menghindari kemacetan. Saya kira di sini Sabtu Minggu cukup banyak ya orang yang main ke sini berkuliner, bersepeda ria, guys, motor trail, dan yang hanya sekedar kongko-kongko makan-makan juga di sini. Saya kira seperti itu untuk sementara waktu Sikon Dapur Langit. Mudah-mudahan nanti bisa kami informasikan lagi kalau ada lokasi yang lebih baik. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Assalam. Baru saja saya dan Mas Hartoyo nyampe di Dapur Langit, daerah Cilengkrang atas ya. Konon saat ini sedang dijadikan destinasi wisata kuliner yang cukup unik karena ada di puncak gunung, sehingga kita bisa melihat ke bawah view yang baik. Nah, ini kelihatannya, kita lihat view ke bawah dari dapur langit. Ini kota Bandung di bawah, bisa dilihat dari sini, dari atas. Dapur langitnya atau kuliner, rumah makan dapur langit ada di situ. Nah, ini ada di bawah sedikit. Ini di vilanya sahabat saya di sini. Kita mau kumpul di sini. Kita lihat view-nya. Nah, ini hanya ke Bandung yang kelihatan bagus ini ke bawah. Ini kota Bandung dilihat dari atas. Itu ada GBLA, ada bangunan tinggi juga di situ, apartemen Ubertos sepertinya. Ini suasana siang pagi ini sekitar jam 9:30 lah ya. Kita lihat seperti ini. View ke bawah. Ini vilanya. Dan oh, di bawah juga ada kolam di situ tuh. Oh, ini jalan masih nanjak dan hanya satu mobil di tempat makan kulineran yang ngetop ya, destinasi wisata Dapur Langit. Saat ini belum ada tempat parkir. Jadi disarankan untuk memakai kendaraan roda 2 saja. Kalau mau main ke sini,
Terus dari mana, Pak? Kan dari Arta Manik. Oh, dari ini Cilengkram, Bro. Ini gabungan, Pak, alumni sekolah dulu. Oh, oh, gitu ya. SMA, SMP. Oh, Cape. 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 Oh, Cape ya. Cape. Area pembangunan. Ya. Angkatan muda-muda, Pak, angkatan 99. Oh. Ya mudahlah 99 dibandingkan saya, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau sekitar saya Cape yang Cape mana ya? Cape yang pinggir 24. Ah, dekat situ. Iya. Di belakang 24 Cang Cahya, jadi sekarang kepala kantor imigrasi Palangkaraya dia. Oh gitu, Pak. Iya. Terus. Terus dari mana, Pak? Kan dari Arta Manik. Oh, dari ini Cilengkram, Bro. Ini gabungan, Pak, alumni sekolah dulu. Oh, gitu ya. SMA, SMP. Oh, mana? Cape. Oh, Cape ya. Cape. Area pembangunan. Ya. Angkatan muda, Pak, angkatan 99. Oh. Ya mudah lah sebelum itu dibandingkan saya, Mas. Iya, betul, Pak. Kalau sekitar saya Cape yang Cape mana ya? Cape yang pinggir 24. Ah, dekat situ. Iya. Belakang 24, Cang Cahya, jadi sekarang kepala kantor imigrasi Palangkaraya ini. Jauh di belakang sana spot Jabar nampak dari layar ini. Bapak-bapak lagi jalan ke tanjakan yang 60 derajat sampai 45 derajat. Ini penghuninya sudah mulai datang. Wah, itu penghuninya sudah datang, penghuni villa. Wah, ini para penumpang yang mau menuju ke Dapur Langit. Dapur Langit. Dapur Langit. Ya, para Gweisher. Nonton kambing. Gimana tempatnya? Cabe itu. Itu gedung Indramayu. Indramayu itu. Ini kita ini. Sering, Pak. Sering balik. Siapa nggak balik-balik? Jalan yang cukup menanjak dengan curam memaksa para Gweisher untuk menuntun kambing. Sepedanya dituntun karena nggak kuat. Cukup luar biasa. Ini para pejalan kaki dan juga para Gweisher yang sudah mulai terbang-terbang ke atas. Thank you.
mengawali makan. Dia duluan di sebelah dapur langit memasarkan pira beca di sini. Kenapa ada pira beca nih? Ada kelihatan becanya di sini. Nanti rekan-rekan Pampude kalau yang lewat sini ada beca di depan, nah itu pilanya. Dia makan di sini nih. Alhamdulillah nikmat sekali ini. Nanti Pam Tude Bandung ajak sini ya. Oke, siap. Gimana Mas Singgih makan di sebelah dapur beca? Di Villa Beca enak nih. Di Villa Beca enak ya. Nasi liwet. Kapan-kapan teman-teman Pam Tude Bandung bisa lihat ke sini. Untuk sementara lewat aja dulu sebelum dibuka lagi. Pakai sepeda, pakai motor, jangan pakai mobil kalau bisa. Ini Mas Bagio nih, coba pesan buat Pam Tude Bandung nih. Pam Tude Bandung tetap guyup, tetap rukun, makan gratis, enak banget nasi liwet. Baik, Gading Regensi. Mantap, di Gading Regensi. Ini suasana di depan, kita lihat seperti ini. Berjalan ya, berjalan. Di depannya ada view ke Bandung bawah. Di situ ada spot Jabar, bisa dilihat dari sini. Ada juga GBA ya, yang lapangan sepak bola Bandung itu di sana, itu kelihatan di GBA. Dan sebelah sananya itu adalah spot Jabar Arca Manik. Kita shot. Itu kelihatan jauh sekali di sana. View-nya ini yang menarik dari daerah seputar Dapur Langit. Dan kebetulan vilanya Mas Hartana, yaitu Villa Beca, ada juga di sebelah Dapur Langit. Kita lihat di sini. Dan ini adalah tendon air untuk seluruh warga ke bawah. Disediakan di sini. Dan ini adalah kebunnya Mas Hartana ke bawah. Ada kolam juga di bawah di sana. Bisa mancing. Dan ini rumahnya sekitar 2000 meter lah kurang lebih. Nah ini pintu garasinya, vilanya. Nah ini kesini. Nah ini teman-teman pada kesini semua. Gimana Bu, makannya enak Bu? Ya, segar. Mantap. Sip. Pada saat di Papua itu butuh makanan banyak. Ayo.